biar yang mau reksa tidak mengganggu. Teman-teman semua, pagi ini mau bongkar-bongkar bedah rumah. Dan gak sengaja ini adik, saya menemukan sebuah benda kuno, semacam apa, tusuk konde, tapi ada koinnya. Ini yuk. Oh, ada di dalam. Apa yuk? Buku menjeru. Ini bedah rumah ini. Nih kondisinya bedah-bedah rumah kuno. Ini yuk barang ini. Nah ini semacam tusuk konde. Kelihatan. Macam tusuk konde tapi ada koinnya. Nih. Jadi semacam uang logam tahun 1893 dan 1880. Ini yang sisi satunya. Ini ada tulisannya United States of America. $10. Jadi semacam hiasan di tusuk konde. Ini nggak tahu uang asli atau replika. Semacam gambar raja dan ratu ini. Cuman beda tahun ya. Tapi yang jelas jauh sebelum kemerdekaan. Ini ditemukan tadi di atas di pelur. Ini. Lain ini juga ada ini. Stiker-stiker legend ini ya. Ini hits di zamannya ini pasti. Kemudian ada alat-alat kosmetik di kota ajaib. Tadi nemunya sebelah mana, Dek Liu? Oh, iya. Ini penemunya ini. Adik saya ini. Waktu bongkar genteng. Kok kelihatan aja kamu sama uang-uang. Matanya hijau kalau ada uang. Ada nanti. Awas nanti mungkin ada makhluk-makhluk apa di dalamnya mungkin. Ada Gondorwes. Tulisannya apa ya yang belakang itu? Tahu apa ini? Mata muda masa nggak bisa baca. The United States of America 10D ya.
tulisannya 10D, enggak tahu apa itu, 10 dolar atau 10 dolar. Yang pasti tahunnya 1893 ya. Lihat baliknya tahun-tahun. The United States. Kalau yang kecil enggak tahu itu logo pelang super ya. Pelang super Nigeria lah. Gambar 1893 sama 1880 raja dan ratu ini. Mungkin biar bisa beranak pinak ini. Sandingkan ya kan semacam tusuk konde. Jadi ini buat ini. Nah, sebelah yang belakang. Kalau ini istrinya. Ya tulisannya ini Persebaya ini. Bonek. Ini mungkin ya. Nah, karena orang-orang perempuan zaman dulu kan mesti pakai konde. Konde. Nah. Tapi pakainya di belakang bukan di depan gini. Kalau yang ini sepertinya barusan ini tahun-tahun barusan. Ini ada salah satu bapak yang agak sepuh ini Pak Sari. Bagaimana menurut Pak Sari ini asli ya? Asli yang buat ini? Tadi? Asli ini. Hah? Asli ini. Asli tak? Payu biar nih. Payu ya gini. Jenengan tahun pinten lahir ya? Nggak lali ya wis. Waduh lali tahunnya wis. Tapi nggak menangi. Nggak menangi. Buat menangi ya terang ngeten. Nggak menangi. Nggak gini kok. Kalah terus berarti. Nggak menangi ya kalah. Tahun kok jadi ini. Tapi asli ya tadi. Nah maksudnya apa duit dolanan kayak duit dolanan lagi. Uang asli memang. Jadi menurut Pak Sari ini salah satu yang agak tua di sini ya, asli. Apa perak apa perunggu? Apa kuningan? Kuningan lagi ini. Nengah anjing apian, mana apian? Nah, ini cikal bakal uang koin 500 rupiah di Indonesia ya. Ini mungkin. Mungkin tapi. Gambar raja dan ratu. Ya ini sudah istirahat habis nurunkan genteng. Tapi biar ini agak nanti ya nanti biar dibawa ke laboratorium sama Leo di klinik Pak Hakim biar diperiksa masih layak pakai apa enggak. Apa orang gila ni jalan keris? Lali. Ini mah barang ya. Kawan yang ada semar. Pak Sari ternyata punya juga barang-barang kuno antik. Besok-besok di kunjungi aja rumahnya. Sari. Coba keris wakil. Kawan antik. Ya cukup sekian dulu teman-teman ya. Lanjut bongkar atau bedah rumah dulu. Yang minat 2 juta. Ini kalau ada yang minat 2 juta katanya. Uang kuno.